PT XL Axia TTBK menyelenggarakan sosialisasi tentang program XL Future Leaders 2 yang berlangsung di Auditorium UNS pada tanggal 29 Mei 2013. Program ini bertujuan untuk mencari serta membina bibit-bibit baru generasi muda Indonesia yang akan menjadi pemimpin yang unggul di masa mendatang. Program XL Future Leaders ini menekankan pada pengembangan kepemimpinan serta soft skill yang bertujuan membekali pemuda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang siap berkompetisi secara global. Nantinya akan dipilih 120 mahasiswa dari seluruh Indonesia yang akan menjalani pelatihan selama 2 tahun dengan kurikulum XL. Kita sediakan program Future Leaders ini memang dari XL untuk membina generasi muda ini sehingga bisa menjadi pemimpin, bisa menjadi CEO perusahaan-perusahaan besar di Indonesia maupun global. Nah, kami melihat di antara sebanyak ini perguruan tinggi, UNS termasuk yang top. Kalau saya bicara Pak Rektor tadi, untuk segi kualitas, UNS itu nomor 7 di Indonesia. Jadi kami lihat bahwa calon-calon future leaders itu banyak sekali yang akan bisa kita didik dari UNS ini. Sehingga makanya kita pilih UNS. Kurikulum ini menekankan pada 3 kompetensi utama, yakni komunikasi yang efektif, jiwa kewirausahaan dan inovatif, serta kemampuan mengelola perubahan. Ya, harapan kita nanti selama 5 tahun ini kita akan didik 120 setiap tahunnya, jadi ada 600 mahasiswa yang akan menjadi pimpinan-pimpinan nanti di Indonesia 10 tahun ke depan. Dwi Hendra, Rizan Setio, Smart TV mewartakan.